Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat yang dikasihi sekalian, kita bertemu lagi dalam siri yang ketiga kali ini dalam membincangkan buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan masuk kepada sedikit pengenalan tentang kandungan-kandungan yang terdapat dalam buku ini. Di antaranya seperti bahasa penghargaan, selayang pandang, kata-kata pembakar semangat, kata-kata aluan daripada penerbit, dan seterusnya kepada bab pertama, rukun pertama untuk jadi jutawan, berjimat cermat. Kemudian beberapa penerangan ataupun tajuk-tajuk dia di bawah. Jangan jadi seperti saya, force saving, keadaan untuk berjimat, rahsia saya mula berjimat, dialog dengan nafsu, anda perlu anjakan paradigma, kenapa kita sering berbelanja lebih dari keperluan ataupun boros, gila glamour, gila publicity murahan, payahnya macam mana nak berjimat ni, anda sudah berusaha berjimat tapi masih belum melihat natijahnya, sejarah keborosan saya, tinggal di rumah setinggan, buat PhD di Scotland, UK, kenapa saya jadi pemboros. Itu adalah kandungan bab pertama daripada buku ni, Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Kemudian bab kedua masuk pada rukun kedua untuk jadi jutawan, memiliki perlindungan takaful, apa itu takaful dan ciri-ciri takaful. Kemudian bab ketiga, rukun ketiga untuk jadi jutawan, membuat pelaburan. Tajuk yang penting yang saya bincang dalam buku ini juga adalah cara mengenali skim cepat kaya ataupun SCK. Kemudian sejauh mana bagusnya pelaburan dalam emas. Ini pun cerita tentang sedikit pengalaman saya. Dinar emas versus fiat money, unit trust antara pelaburan terbaik, hartanah pelaburan terbaik. Jom melabur di Bursa Saham Malaysia, ada berani? Forex pun saya ada sentuh. Ini pun sedikit tentang pengalaman saya. Kemudian seterusnya bab keempat, rukun keempat, perancangan kewangan, wasiat dan hibah. Bagaimana mahu membuat wasiat, apa yang hendak diwasiatkan, hibah, keadaan terbaik adalah harta dibekukan, boleh atau tidak membatalkan hibah, apa istimewa hibah, hibah amanah. Dan yang terakhir dalam bab keempat ni ialah wakaf tiket, tiket hidup bahagia di akhirat. Kemudian seterusnya bab kelima, hutang membawa padah, cash is king. Ini macam yang disebutkan oleh Tuan Mahathir, cash is king. Bila anda dikira terdesak dan bila anda dikecualikan untuk berhutang, ini cerita pasal hutang, peluang masih terbuka luas. Baik, kemudian bab keenam, benarkah perniagaan mampu menyelesaikan masalah kewangan anda? Berhenti kerja jika anda tidak puas hati dengan gaji anda. Passion versus hobby, part time versus full time business. Dan yang terakhir, pengalaman bisnes di Miri Sarawak. Itu bab 6. Baik, seterusnya bab 7, business conventional versus multi-level marketing atau MLM ataupun jualan langsung. Sebab utama kenapa saya begitu tergila-gila dengan bisnes MLM. Ya, perkongsian yang menarik. Poligami dalam MLM. Ya, jangan amal tabiat kata. Okay, pilih syarikat paling best. Itu cerita tentang beberapa perbezaan antara business multi-level dengan business conventional. Baik, yang bab yang ke-8, kisah dan tauladan. Ini banyak kisah-kisah saya yang menarik untuk dikongsikan. Ya. Antara tajuk dia, Al-Kisah Bersama Seorang Jutawan, Al-Kisah Bersama Gangster KL, Al-Kisah Jutawan Musang Berbulu Ayam, Al-Kisah Bersama Top Business Leaders, Al-Kisah Ustaz Munafik Pembawa Ajaran Sesat, Hari Perbicaraan Wajahnya Terlukis di Langit, Pertemuan Bersejarah Bersama Mufti, Sewa Helikopter Hadiri Majlis Perkahwinan, Dilantik Sebagai Presiden FINA Asia Barat, Syarikat FINA Diserbu Polis dan Bank Negara, Didakwa dan Dijatuhkan Hukuman oleh Mahkamah, dan yang last sekali, kesimpulan. Baik, dalam siri yang ketiga ini saya tidak akan berkongsi apa-apa dengan sahabat semua kecuali menceritakan tentang kandungan
pandangan buku ini ya. Okey, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.